Maudie saat ini benar-benar sedih ya guys, memikirkan bagaimana nasib dirinya dan juga anak-anaknya ke depannya tanpa didampingi oleh Ken. Nah guys, saat ini sudah tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan oleh Maudie selain hanya berharap agar ia secepatnya bisa menemukan bukti yang bisa memperingankan hukuman Ken, yang bisa secepatnya membuat Ken bisa terbebas dari penjara. Nah guys, kira-kira apakah di episode kali ini Maudie akan tetap terus berusaha untuk mencari bukti untuk membebaskan Ken? Karena nampaknya Maudie tidak akan pernah menyerah sampai ia benar-benar bisa membebaskan Ken dan bisa membuat Ken kembali lagi berkumpul bersama dengan dirinya dan juga kedua anaknya. Nah guys, lalu kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.